Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans Ayu Ting Ting, selamat siang, selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di siang hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar segar ya dari Ayu Ting Ting. Kabar tersebut datangnya dari postingan di salah satu akun sahabat, yakni Wiawia25, di mana akun ini merepost kembali postingan-postingan tiga gambar sekaligus. Yang pertama ketika di channel Kiss You ya, Ayu kemarin ditanya mengenai hadiah apa yang pernah diberikan seseorang. Kemudian Ayu Ting Ting tak bisa menjawab kan, kemarin yang jawab adalah Bilqis, ia menjawab Sahir. Lalu di postingan yang kedua terlihat Bilqis memakai baju yang berwarna kuning dan bergambarkan Taj Mahal ya. Itu pun terjadi kemarin ya. Lalu yang terjadi di hari ini yang sangat luar biasanya, di postingan Sahir C hari ini memposting Taj Mahal. Wah, tentu ini satu kode yang sangat berkaitan ya, dimana ketika Ayu ditanya siapa yang memberikan kado termahal yang kamu dapatkan dari orang lain bukan dari keluarga, Ayu tak bisa menjawabnya karena malu. Lalu dijawab oleh Bilqis, pernah sama Sahir. Lalu ketika Bilqis memakai baju yang bertuliskan, yang bergambarkan Taj Mahal, nyambung Sahir, langsung ia memposting postingan terakhirnya, yakni memposting Taj Mahal. Tentu ini bentuk support dari dedinya yang ada di India, yang tahu dengan keinginan Bilqis, ia ingin dedinya bersama bundanya ya. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat, diantaranya Ita Kowati ya, kata Ita Kowati dalam captionnya, wow mantap, ini kode dari Asia, semoga Asia Kiss segera bersatu, amin amin ya robbal alamin. Nah itu adalah salah satu caption dari sahabat, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Memang benar ya, jadi inilah bentuk kode-kodean yang nyata dari Asia Kiss. Semuanya saling berkaitan, semuanya saling memberi kode. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.